Syederelun istri Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Widi Astuti Gatot Edi meninggal dunia pada Jumat 7 April 2023. Kadiv Humas Polri, Irjen Syandi Nugroho mengungkapkan Widi Astuti Gatot Edi meninggal dunia karena sakit. Namun, Irjen Syandi Nugroho tidak menjelaskan sakit yang diderita oleh istri Wakapolri tersebut. Irjen Syandi Nugroho menjelaskan jenazah Widi Astuti Gatot Edi akan dimakamkan pada Sabtu 8 April 2023 pagi. Menurutnya, jenazah istri Wakapolri akan dimakamkan di pemakaman keluarga di wilayah Meruya, Jakarta Barat. Sementara itu, jenazah Widi Astuti tiba di Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi, istri Wakapolri meninggal dunia pada usia 52 tahun di Farrer Park Hospital Singapura pada Jumat 7 April 2023 pukul 15.25 waktu Singapura. Jenazah Widi Astuti akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Perumahan Unilever Blok A1 nomor 27 Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di rumah duka, pada Jumat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, puluhan karangan bunga sudah berjejer di sekitar rumah duka. Ibu Widi Astuti, Gatot Edi,